Aidilfitri dan juga sambutan Pesta Keamatan di Kota Kinabalu, khususnya negeri Sabah. Jadi kita ucapkan selamat Hari Raya dan selamat menyambut Pesta Keamatan buat seluruh warga-warga RM di luar Sabah. Terbaik. Selamat Hari Raya, selamat menyambut Pesta Keamatan yang kami sambut di bumi Sabah ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di Main Trans KK untuk menyambut dua perayaan yang sangat penting. Yang pertama sekali, Hari Raya dan juga Pesta Keamatan. Anda lihatlah meriahnya Main Trans KK hari ini. Dan dalam masa yang sama juga, pada waktu yang sama, SQ mengadakan Majlis Hari Raya. Makanya kita di bumi Sabah ini mengadakan juga pada hari yang sama. Membawa maksud RFP World berada di satu tempat yang sangat besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan menjadi kenyataan. Yang paling pasti, ahli RFP World Sabah tetap teguh bersatu. Dan istilah yang kami gunakan, radu sampai rata, tetap menjadi idaman dan selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Saya tolong jawab, saya cakap dia ni orang dusun. Dusun daripada mana? Dusun Kedah. Yang saya maksudkan ialah Tuan Menteri Yusman Khalid bin Abdul Malik, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Tuan MC kita dan Eksekutif Tuan Muan. Sebagai manajer di branch RFP World Kota Kinabalu, Sabah ni ambillah peluang untuk lihat RFP World ni kena RFP World ni tengah bumi. Ya, RFP World Sabah berhimpun di Menbas hari ini. Tepukan kepada anda semua. Inilah indahnya RFP World khasnya di negeri Sabah. Okey tak okey? Kalau okey, marilah bersama jadi ahli keluarga. Kita kena buka ilmu, buka fikiran bahawa perniagaan ini adalah perniagaan yang nyata, perniagaan yang dah betul 10 tahun di dunia. Baik, saya juga ingin sampaikan salam daripada Datuk Pengasas kita, Datuk Seri Nazri bin Omar. Dia sampaikan salam buat semua usahawan-usahawan dan juga orang-orang di Kota Kinabalu terutamanya, khasnya orang Sabah lah. Okey, untuk kakak juga dan untuk saudara. Baiklah. Okey, mungkin makan ini, Max. Terima kasih. Wow, leader-leader hebat Borneo pada 27 hari bulan ABP di Sipitang. Semangatlah sih, boleh. Sila datang ke Sipitang 27 hari bulan jam 2 tengah hari.
3 RFC.